Diego kan udah meninggal. Tapi untuk apa Tante Andis bayar orang buat jagain rumahnya? Mana yang jaga banyak banget lagi. Gimana caranya aku bisa masuk ke sana? Gue harus lihat mana yang masuknya. Kayaknya bisa nih masuk ke sini. Di halaman belakang pasti nggak ada penjaganya. Hei, mau ngapain lo? Ya, lompat lagi. Jangan penyusup. Lu dapat lu kena lah bang lu. Kena lu. Bebe ini gua. Erah lu. Apaan sih? Lah lu lagi ngapain bang naik-naik gitu? Elah gua tadi ngeliat ada orang. Makanya gua manjat-manjat tembok. Wah, ya udah maaf. Maaf lu. Ini bang, mana? Kembali lagi. Untung aku nggak jadi lompat turun ke halaman belakang rumah Tante Andis. Kalau nggak, pasti aku udah ketangkep. Terus gimana sekarang caranya aku masuk ke rumah Tante Andis? Yang satu sambelnya disatuin, yang satu dipisah ya. Cik Clara mau ke rumah Tante Andis. Siang, Mang Clara. Siang. Gawat. Gimana kalau penjaga memeriksa mobil ini? Pak, Bapak mau ngapain, Pak? Periksa mobil, non. Udah, nggak usah ngapain sih pakai diperiksa segala. Kayak masuk ke dalam mall aja, udah nggak usah, orang aman ke dalam mobil. Tapi ini standar pemeriksaan, non. Udah, tenang aja, udah dong, gak usah. Ya deh. Ngapain sih pakai diperiksa-periksa segala? Alhamdulillah. Penjaganya gak curiga kalau gue ada di sini. Sekarang tinggal cari waktu yang pas untuk keluar dari mobil ini.